berita yang mengeperkan buat seluruh rakyat Malaysia. Baru-baru ini bekas Menteri Besar Pahang Adnan Yaakob berkata dia tidak pernah pening dengan jalan raya di Pelangai sepanjang 36 tahun menjadi wakil rakyat di situ. Adnan juga berkata demikian ketika membalas kritikan Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkenaan keadaan jalan di Pelangai. Adnan berkata Kerajaan sentiasa memperbaiki Keadaan jalan dan menjadikannya jauh lebih baik berbanding yang dulu. Dalam ceramah semalam, Hamzah telah menceritakan pengalamannya yang pertama kali ke Pelangai. Ketua pembanggang itu berkata, "Antara perkara pertama yang dicirinya, apabila tiba adalah ubat, penedol selepas tidak tahan." Dengan jalan di situ, Hamzah juga dilaporkan mendakwa ada pihak yang mengugut penduduk setempat agar tidak menghindiri ceramah PN di situ. Adan bagaimanapun menafikan dakwaan itu dengan membangkitkan kehadiran yang ramai di ceramah pemimpin utama PN. Sekian info ringkas dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal semua. Bye bye.